Akal hati si anak kecil, kata dewasa, terlalu mentah dan kurang pertimbangan. Tetapi pada hakikatnya, mereka hati suci dan senang. Abang tahu kan, mak ni sebenarnya segala-galanya untuk kita. Semua benda dia akan buat untuk kita. Jadi kita pun kena banyak berkorban untuk dia. Orang kata syurga tu terletak di bawah tapak kaki ibu. Ha. Macam abah, mak abah dah tak ada, dah meninggal. Tapi abang ada lagi mak. Ada. Pelan sikit abang. Abang kan tangan kuat tu. Abang, abang ingat lagi tak apa yang abang pesan? Ingat. Apa dia? Tak ingat. Jangan bagi mak buat kerja berat. Jangan bagi mak angkat benda berat. Okey, dah ingat? Ingatlah, abah dah bagi ingat. Ha, lagi? Lagi apa? Apa macam tu pula? Abah tanya apa? Apa tanya abah balik? Tapi apa cepat? Ingat apa dia abah pesan? Okey, dah ingat. Ha. Tapi biar mak masak dan basuh baju. Betul. Kenapa kena buat macam tu? Sebab mak dah tak larat kan. Abang pula kena tolong mak buat semua tu. Cuma kita tetap biarkan mak yang masak. Sebab nak bagi ingat pada mak yang dia tetap mak, abang dan juga suri rumah tangga abah. Abang, dengan abang nak pesan ya. Abang kena jadikan mak tu sebagai tujuan hidup abang. Tahu? Nak buat apa-apa pun, mesti ingat mak. Lagi satu, jangan sedihkan hati mak. Jangan buat sampai mak menangis. Sampai dia menitiskan air mata, walaupun setitik. Kalau abang buat macam tu pada mak, senyum ke hati mak, mudahkan hidup mak, Allah mesti akan menyenangkan pula hati abang. Hidup abang tak akan susah. Tahu? Ingat tu? Ingat, Ba. Ba. Abah sayang Abah. Ha. Sayang Abah je ke? Mak tak ada. Alah, sayang Mak juga. Ya. Ha. Dah batuk dah tu. Ni ada air. Kita minum. Boleh hilangkan batuk. Wah, ini kopi istimewa ni. Ya. Yeah. Iyalah, yang abang suka tu. Ha. Faham? Cuba abang rasa. Manis tak? Aku terkurang gula, terlebih gula. Ni apa hal pula ni? Ha. Alah, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Apa tu? Kuat-kuat sikit. Picit, jangan tak picit. Picit, jangan tak picit. Hai. Bang, esok jadikah abang ke laut? Itulah Jah. Nampak kayanya jadilah sebab dapur kita tu dah lama kosong tu. Nak kena isi barang balik. Tapi ikan ada lagi bang, sikit tu. Bukan barang dapur yang kosong jauh. Bil air kita, bil elektrik pun tertunggak tu. Nak kena bayar. Abang nak ke laut sebab ubat-ubat saya nak habiskan. Bang, ubat tu tak boleh baikkan saya pun. Dia cuma hilangkan sikit aja sakitnya tu. Abang tu dah seminggu dekat dah tak bangun. Ni badan tu panas lagi tu. Eloklah tu Jah. Badan abang panas, demam, besok abang bolehlah berendam lama-lama dalam laut. Untung-untung sejuk, baik demam. Saya cili mula abang kan? Abang bukan kerti berenang pun. Mak nak cili mula abang lah tu. Minum kopi tu, bukan pahit pun. Minum apa, minum. Budak ni, tengok anak abang, kentut.
Apam ni pun. Busuk. Ha, Apam pun tak tahu. Ya Allah, Abang ni apa? Kalau wangi tak apa kan? Ini busuk. Kita tahan, Abang. Abang anak sama je. Ya Allah. Kalau wangi saya cuba dengar. Dia duduk je. Tak ada apa-apa. Busuk, busuk, busuk. Saya panggil Apam kejap, ya? Ya. Tak payah, Jah. Kita buat je berdua dulu, ya? Yalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Apam, bangun subuh. Okey, bos. Assalamualaikum, bos. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa semua yang saya dengar, Imam? Okey, bos. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, tihayya 'alal falah. Qad qamati salah, tuqad qamati salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tak sakit. Tak payah ke laut tu. Dah seminggu dah usin, aku tak ke laut. Biar anak bini aku kat rumah tu, siapa nak bagi makan? Kami kan ada, Abu. Hasil tangkapan, kita kongsi. Apa lagi? Keluarga aku biarlah punya saya. Ya, tu dah sakit. Kalau bila-bila kau sakit, siapa nak jaga Apam? Apam? Apam tu bijak budaknya, usin. Dia pandai buat ini. Pam, mandi elok-elok tu. Tu sabun. Tu tangan tu. Kan patah lagi. Ih, angkat tangan tu. Pam. Ya, Mak. Nanti lepas Zuhur, Abang pergi sambut Abah dekat laut, ya? Okey, bos. Tapi tunggu sampai Abah balik. Tahu? Nanti Abang bawa Abah balik dah. Bijak celah mana je, ha? Kepala itu lembab. Lurus. Bukan lembab. Anak aku tu lurus. Sebenarnya dia sama bijak je kadang kamu, Salmiah tu. Kamu patut risau pasal anak kau tu, Hussein. 24 jam menghadap drama cinta di TV tu. Eloklah dia ikut siapa. Rajin sembahyang, pandai mengaji. Kenapa gelap labu? Tak ada lagi. Aku teringat subuh tadi. Sebenarnya aku suruh Apam jadi imam. Dia aku mengajar ikut rakam. Kecil lah di budak tu. Tak cukup syarat jadi imam tu. Buat tepi aneh aku.
Kau buat apa di sini, Abang? Tunggu, Abang. Ayah, pergi balik, pergi balik. Balik, Abang balik. Mana? Balik. Mas sudah tunggu sampai Abang balik. Kau cakap balik, balik. Susahlah. Okey, Abang tunggu sampai Abang balik. Eh, Bapak, kau dah? Balik dulu, Sen. Balik. Assalamualaikum, Jah. Salam. Allah Akbar. Apam tadi ada di pantai. Katanya nak tunggu sampai Abah dia balik. Gila, kau jemput dia aja. Assalamualaikum. Betul lah tu. Jadi bila badan saya panas, demam, besok saya rendam lama sikit dalam laut. Untuk-untuk sejuk, baik demam. Apa-apa pun, Jah, ingat Allah dulu, ya? Abang balik dulu nak. Biar mak tunggu Abah pula. Okey, bos. Nanti sampai rumah, makan dulu ya. Tak nak. Abang nak semayang dulu. Ha, bagus macam tu. Semayang dulu. Mak. Ya. Nampak lagi ke Abah balik? Alah, kejap lagi baliklah tu. Okey, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti tunggu Abah baliklah. Bo best.
Nanti dia baliklah tu. Abang, bangun nak? Abah, jom makan. Abah belum balik, sayang. Tak apa, Mak jangan sedih. Nanti Abah baliklah tu. Abang janji dengan Mak, Abang jangan sekali-kali lupa doakan Abah, ya? Minta pada Allah supaya Abah cepat balik. Ya, sayang? Okey, bos. Nanti kita buat kejutan untuk Abah, ya? Kejutan? Nanti mesti dia suka. Cili. Ja, kalau kita sedih, kita rasa takut, kita risau, kita mengadu je dengan Allah. Abang, bangun, dah subuh ni. Saya apa tu? Cili. Buat apa? Kita mana ada cili? Okey, bos. Kilo RM13. Assalamualaikum, Jah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Haji. Bukan apa, Jah. Dalam sampul ni ada sedikit sumbangan daripada pihak surau. Cukup belanja kamu anak-anak untuk sebulan. Terima kasih, Haji. Tapi saya rasa saya tak boleh terima barang ni. Nanti apa pula kata Abang Abu bila dia balik? Jah, dah 30 tahun kita hidup kat laut ni. Ha, bukan tak percaya Abu tak balik, tapi dia... Mak, apa balik? Apa balik? Sedap apa balik. Apa naik rumah, ya? Pergi naik atas. Salam, Pak Cik. Assalamualaikum, Pak Cik. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Cik. Ha.
Apam tu dah tahu ke pasal abah dia? Assalamualaikum. Pusing, dua pusing, empat pusing. Sembilan pusing. Sembilan pusing. Sembilan tiga pusing. Sembilan lima pusing. Pusing je. Macam mana ni? Pusing je 7 pusing. Satu ekor RM2. Singgit setengah tak boleh? Singgit 8. Singgit? Singgit setengah. Okey. Okay. Singgit setengah, 3 ekor. RM4 setengah. Kalau dengan rumah, RM1. Boleh. Nak ikut? Nak ikut kenapa? Mana hati awak pergi? Tapi saya ikut. Sebab hati kita adalah satu. Saya nak ikut. Nak ikut pergi mana? Awak nak pergi mana? Pergi sana. Nak buat apa kat situ? Nak beli cili. Kat sana ada jual cili ke? Ada. Sekilo RM13. Kenapa awak cakap tak pandai saya? Pandai atas. Sebab awak pakai baju, nampak kaki. Kaki kan aurat. Siti? Oh, Siti. Nak beli cili kat kubur? Astaghfirullahaladzim. Sekilo RM13. Setengah kilo RM6.50. Saya ada RM6.70. Boleh saya beli setengah kilo? Terima kasih, Haji. Bukan apa, Jah. Dalam sampul ni ada sedikit sumbangan daripada pihak surau. Cukup belanja kamu anak abang nak untuk sebulan. Terima kasih, Haji. Tapi saya rasa saya tak boleh terima barang ni. Nanti apa pula kata abang aku boleh dibagi. Awak ni, Siti. Habis cili saya masuk parit. Dahlah susah nak cari cili ni. Yalah. Nak ikut? Nak ikut pergi mana? Saya nak pergi curi hati mak awak. Bila dah dapat hati mak awak, senanglah nak dapat cinta anak. Awak kenapa tak nak pandang saya?
Saya kena tutup kaki. Awak tutup kaki, tapi tak tutup tangan. Arat nampak lagi. Curi Apam jatuh masuk parit. Abah tunggu Apam bawa cindi untuk Mak baru Abah balik, boleh? Siti tu selalu kacau Apam. Lepas tu cerita pasal hati, cerita pasal cinta. Apam tak faham. Assalamualaikum Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najah, apa hal Najah? Saya nak cik kerja. Boleh tolong? Kamu tu sakit. Ha? Tak boleh diri lama. Nak kena angkat barang berat lagi. Tak boleh, duduk rumah aja, tak payah kerja. Apa-apa kerja pun saya tak kisah. Macam ni lah Najah. Saya hutang Abu. Hari tu nak bayar dia tak nak. Nanti saya uruskan, saya bayar pada kamu. Ya? Kalau Abang Abu dah halalkan duit tu, kira tak ada hutanglah, Sin. Makan minum kamu semua tu. Macam mana? Bila api air, siapa nak bayar? Saya boleh kerja. Betul cakap Usin tu, Jah. Kau tu sakit. Kerja apa yang kau boleh buat? Macam ni, Jah. Dah kami je tanggung makan pakai kamu dengan Apam tu. Eh? Tolonglah. Jangan malukan suami saya sampai macam ni. Kami bukan peminta sedekah. Kita ni dah macam keluarga aja. Assalamualaikum. Salam. Tutup pintu lah. Pak Zain. Ha. Hati degil Pak Zain. Bukan kita abaikan. Kita nak bantu. Dia tak nak. Tak nak biar je lantak. Zain. Abu tu susah senang sama-sama dengan kita. Walau apa sekalipun, kita tetap kena bantu Jah, Zain. Duit dah tak ada. Macam mana nak cari duit lagi ni? Ini semua Siti punya pasal. Kenapa suka sangat tenung cili tu? Pak Mat ambil cili ni kat mana? Beli dari Tau Kei Wong. Tau Kei Wong ambil cili ni kat mana? Dari ladang dia. Ladang dia ambil kat mana? Lah, dari pokok dia lah. Cili ada pokok? Kamu suka sangat cili kan? Nah, Pak Mat belanja kamu sebiji. Yes. Terima kasih, Pak Mat. Apa marah cili apa tanam tadi boleh jadi pokok cili. Bila dah ada cili, apa bolehlah balik. Amin. Ingat ya, Pak. Jangan bagi Mak sedih. Kalau boleh, air mata Mak tu jangan jatuh walau setitik pun. Kalau apa buat macam tu pada Mak, senyum ke hati Mak, mudahkan hidup Mak, Allah mesti akan menyenangkan pula hati Abang.
hidup abang tak akan susah. Tahu. Ingat tu. Ingatlah. Abang pesan jangan kasi mak sedih. Cerdik udak ini. Ambil alatan dia. Saya ikut. Pap, hati kita adalah satu. Ha? Siti, jangan ikut saya, Siti. Jangan ikut saya. Jangan ikut, Siti. Abam, bangun sayang. Subuh. Ha, bangun, subuh. Payah nak cari kerja. Orang kampung ni semua kan dah setuju nak tanggung akak dengan Apam. Malu laki aku nak kalau dia tahu anak bini dia orang lain tanggung. Keluarga aku, akulah tanggung. Tapi akak kan tak sihat. Aku ni macam orang sakit ke? Memanglah tak ada. Sebab sakit tu kat dalam. Tengah lutut tu yang sakit kan? Alah, aku cuci pinggan mangkuk kau aja. Kau tengah cari orang kan? Iyalah. Tapi gaji tak besar mana, Kak? Tak apa. Asal cukup belanja untuk aku dengan Apam. Baiklah, Kak. Terima kasih. Sama. Allah! Cacing curi cili Apam. Salam. Wak tahu tak macam mana nak tanam cili? Oh, wak ni nak ruang iso. Nak lombor iso. Apa tu? Ah, wak ni tanam cili tak tahu. Tanam orang wak tahu. Allah. Cili? Kubur. Oh, no. Dah, sudah tu. Oh, kerja dia nak kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, aurat. Encik Usin tahu tak macam ni nak tanam cili? Buat apa nak tanam cili tu, Abam? Nak buat untuk Abah. Abah, kau dah tak ada. Sekarang tak ada. Nanti dia baliklah. Siapa cakap? Mak cakap. Anak dengan Mak. Sama je, degil. Bagus. Sikit lagi tu situ. Ambilkan. Apa ni? Pak Air pun tak reti. Kau ni degil aja. Dah degil. Sombong pula tu. Kau ni Jah. Ha? Orang ambil berat pasal kau ni semua. Kau tolak mentah-mentah. Kau dah kenapa ni, Jah? Terima kasihlah ambil berat. Jangan tipu anak kamu lagi tu. Saya tak pernah tipu anak saya. Yang beritahu tu budak balik tu apa? InsyaAllah. Ada rezeki dia akan balik nanti. Susah betul lah. Orang lain semua sedih berkabung lah. Bila dapati. Ha? Abu dah mati.
kena abu dah mati. Sabar, sabar. Itu kata kamu. Astagfirullahalazim. Hei, janganlah sampai inilah. Ha? Ha, langgar akidah. Ha, tolak takdir Tuhan. Mana kuburnya? Mana mayatnya? Tak ada kan? Jadi kenapa kamu yakin sangat yang suami saya dah meninggal? Usah. Sen, ingat-ingat dia. Ajal maut hanya Allah yang tahu. Kalau kita yakin sangat, takut lari akidah tu. Ji, 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 babu, babu. 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 Semua orang tak tahu macam mana nak tanam cili. Macam mana ni? Susahlah. Nak tanya siapa lagi ya? Nekat. Saya tak pergi mana-mana lah. Pergilah ke hati saya. Ha? Awak kenapa tak nak pandang saya? Saya kan dah tutup kaki dengan tangan. Tapi awak tak tutup rambut. Rambut kan aurat. Apam. Apam, tunggulah. Wah. Apa nak tanya satu kampung? Semua orang tak tahu macam mana nak tanam cili. Jadi, abang tunggu kejap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak buat apa? Macam mana awak beritahu saya kat sini? Cili dua hati bersatu, sentiasa bersama. Ha, sekarang ni saya dah tutup semua kan? Jadi awak dah boleh pandang saya. Awak suka tak? Awak tahu tak macam mana nak tanam cili? Saya tak tahulah. Saya dah tanya satu kampung. Semua orang tak tahu. Kalau satu kampung tak tahu, pergilah tanya satu bandar.
Dalam segala sesuatu, Jah, tetapkanlah keyakinan Jah tu hanya pada Allah. Dan bergantung haraplah juga hanya pada Allah SWT. Pada Allah, tiada yang mustahil, Jah. Dua cakap, dua nampak aku kat pulau seberang tu, Zain. Percayalah sangat puan cakap tu, Ji. Ha, itu pelajar tu super. Sekarang ni tengah panas. Apa dia nampak dia cakap abu? Yang seiras ni abu. Alah, kijang ke, landuk ke, kita tengok aje lah dulu. Mana mak ni? Mak ni dah balik. Mak ni malam tak ada, pagi tak ada. Mak di mana? Sudahlah tu, dah pukul berapa? Dah malam dah ni. Baliklah. Kita berehat dulu rumah sepupu aku malam ni. Esok kita balik. Allahu Akbar.
Sami Allahumma hamdan. Allahumma dini fi man adai wa afini fi man afai wa tawallani fi man saya. Kalau awak ikut, saya lari. Kalau jodoh lari, saya kejar. Huh? Jodoh! Tunggu jodoh! Patutnya bila kita dah buat report pada balai, ha, biar polis tu cari tahu dah, tahu dah polis buat kerja dia cari siapa tu. Bukan kita je nak kena cari susah-susah panas ni. Kita ikhtiar Asin. Tak boleh berharap pada polis saja. Dah tu. Bukan dia tak nak percaya, cuma dia tak nak berhenti berharap. Kalau dia tolak, lagi sakit tak, Cik? Lagi sakit kalau dia rasa abu tu dah arwah. Abu tu nyawa dia, Asin.
Macam mana rasanya kalau kita dah mati tapi kita masih hidup? Yalah, katalah. Ada cari-carilah. Asal si Apam tu tak jadi masa dah. Sabarlah, Zain. Macam mana ni? Semua orang tak tahu. Tak kira orang siapa. Takpelah. Nanti kita cari lagi. Kita kena buka. Najib. Ya. Jom. Penat kita tuan. Tengok tu. Melulu jalan jauh. Terima kasih pun tidak. Dia buat kita ni kan, macam dipersalahkan ni pasal hilangnya abu tu. Sudahlah, Sen. Siapa lagi yang nak bantu kalau bukan kita? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pam. Apa pula pintu dia berkunci? Pam. 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 Mana pula pergi budak ni tahu? Cepat tanya, Pakcik. Ya? Pakcik kenal tak Tauke Wong? Pakcik tak kenal dah. Pakcik tahu tak macam mana nak tanam cili? Pakcik pun tak tahu. Tahu. Terima kasih. Pergi mana nak? Abah tak ada. Takkan Apam nak tinggalkan Muat juga. Apam. Apam. Cepat tanya kan? Uncle kenal Tauke Wong tak? Tauke Wong, tak nak. Terima kasih.
dekat Mira Filza. Siapa dia? Alah, yang belakang abang beduk tu. Mana? Itu dalam tu tengah minggu datang tak nampak. Akak. Akak ni Mira Filza kan? Saya suka sangat tengok akak berlakon dalam cerita Abang Beduk. Terima kasih. Akak datang sini nak berlakon ke? Akak berlakon cerita apa? Akak berlakon dengan siapa? Okey. Pelan-pelan. Nama adik siapa? Nama saya Siti Salamiah. Siti Salamiah? Ha. Ini siapa pula? Ini kawan saya. Nama dia Apam. Akak, akak kena tapi uang tak? Akak tahu macam mana nak tanam sini? Akak. Saya nak tanya. Akak bercinta dengan Syukiyah ke? Ke dengan... Ini masjid. Tak boleh bergosip. Tadi tanya apa tadi? Akak tahu macam mana nak tanam cili? Akak tak tahu macam mana nak tanam cili. Tapi... Adik ada pen dengan kertas? Okey, cara menanam cili. First kali, Apam kena ada pasu. Pasu ke, kotak ke, sebab kita nak letak tanah. Letak tanah, letak pan. Kita ada lima je pasu, tak boleh tanah. Sebab kita nak pasu cili tu tumbuh kecil-kecil. Memanglah. Memang kau salah. Habis kau ingat aku salah. Haji yang salah. Hei, anak kau ni mesti dah tahu pasal bapak dia sebenarnya tahu. Sebab itulah dia merajuk. Tak boleh terima. Lepas tu tarik. Heret anak aku sekali. Apa punya mak lah kau ni. Mana aku dah cip nak aku ni sekarang ni. Alhamdulillah. Dapat jumpa Kak Mira Filza tu. Sekarang dah boleh tanam cili. Mak mesti suka nanti. Kan. Saya pun suka. Kenapa? Sebab saya dapat keluar dengan awak. Cakap. Asal kau sekejap. Cakaplah. Sin. Mengucap, Sin. Cakaplah. Sudah, Sin. Sudah. Kenapa tu? Jomlah kita tengok. Jom. Cepat. Mana kau pergi? Lepas pagi sampai ke malam kau tak balik-balik. Ke mana? Ke mana? Ada orang tu kau bawa pergi tu berjalan sampai malam. Ada orang tu pun berjalan sampai malam kali. Sudah. Apa sudah? Kau diam! Ini anak aku! Anak! Apa? Kau nak apa? Anak aku bukan anak kau! Semua ni kau pergi anak aku ke? Kau balik! Dah. Anak dah. Ya, sabar dah. Mak. Apa minta maaf, Mak. Apa janji takkan buat lagi. Apa minta maaf, Mak. Apa minta maaf. Apa pernah janji dengan Abah, jangan buat Mak sedih. Lepas tu, apa yang selalu tinggalkan rumah? Apa tak nak buat Mak sedih? Abang. Mak yang patut minta maaf, sayang. Abang tak salah. Mak dah batuk pukul Abang pun. Mak yang salah Abang. Abang boleh baik sayang Abang. Mak yang salah Abang. Mak minta maaf banyak-banyak.
Abang maafkan Maya. Maafkan Mak Abang. Mak sayang Abang. Maafkan Maya. Maafkan Mak sayang. Lamanya mandi apa? Lama sangat tu dah lah. Eh, Mak, biar apa tolong, Mak? Ha? Nak tolong, Mak? Ha. Okeylah. Buatlah. Lagi ni. Kan jatuh pula, kan? Waalaikumsalam. Alright. Amboi, amboi, manis cantiknya anak dara seorang ni. Makcik. Ya? Yeah? Boleh tak Siti nak jumpa Apam? Tak boleh. Tak boleh. Apam, awak ada bawa tak kertas yang Kak Mira Firza tulis? Awak nak buat apa dengan kertas ni? Sini duduk. Eh, mana boleh? Kita bukan mahram. Mahram tu apa? Abah kata belum kahwin. Awak nak buat apa ni? Awak bacalah kertas tu. Hai, bacalah kuat sikit. Janganlah baca hati. Mana saya dengar. Oh, okeylah. Tanam cili dalam pasu. Kena ada pasu, tanah, pasir, tahi ayam, benih. Awak ada tak semua tu? Tak apa. Sini. Tak apa. Semua barang yang awak tak ada, saya dah bawa. Renjis, dipilis. Eh, tapi saya tak boleh ambil barang awak. Kenapa pula? Abang saya tak bagi ambil barang orang lain. Tapi, ini hadiah. Awak bolehlah ambil. Tak nak. Nanti abang marah. Tak apalah. Kalau macam tu, saya tukar. Awak ambil barang ni. Awak bagi saya. Saya bagi awak ni. Abah hadiah kat saya. Tak nak. Habis tu awak nak apa? Saya nak hati awak. Macam mana nak bagi hati? Okey, mula-mula awak duduk macam ni. Macam ni? Okey, lepas tu awak nyanyi lagu Gompang Dipadu Pengantin Baru. Gompang Dipadu Pengantin Baru. Okey, sekarang cewek saya yang punya. Macam tu je? Kan, senang kan? Sekarang dah boleh tanam cili? Boleh. Tak boleh. Kenapa? Baju tak ayam tak ada.
Kak Mira Fiza kata, oh, dia tu pelakon TV. Kak Mira kata, lagi 12 minggu, dah siap. Abah balik lagi 12 minggu, ya. Assalamualaikum. Apam. Kenapa awak suka sangat nak tanam cili? Saya nak buat kejutan untuk Abah. Cili akan jadi hadiah kejutan untuk Abah. Mak mesti suka duduk nanti. Tapi ayah awak kan dah tak ada. Sekarang tak ada. Nanti dia baliklah. Tak. Apa saya cakap, ayah awak jatuh dalam laut. Ayah awak dah hilang. Abah saya dah hilang. Ayah saya cakap, abah awak, abah awak Makcik Domas. Awak tipu kan? Tak. Semua orang pun cakap macam tu. Awak janji dengan saya, jangan bagi tahu mak saya. Saya tak nak mak sedih. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Apam nak makan dulu. Mak dah goreng ikan tu. Apam pergi mandi dulu. Nanti kita makan. Lama kita tak makan sama. Kenapa Apam pandang Mak macam ni? Kita semai maghrib dulu, Mak. Ah, yelah. Pergi main maghrib dulu, ya. Eh, Abam. Mana sejadah Abah? Kita semain dulu, Mak. Dah lambat ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Apam? Apam ada benda nak beritahu Mak. Apa dia yang Apam nak beritahu Mak? Apam pernah janji dengan Abah. Jaga Mak betul-betul. Jangan buat Mak sedih. Jaga buat Mak nangis. Apam, jangan buat Mak takut, sayang. Kenapa ni? Mak jangan risau. Apam ada. Apam akan jaga Mak betul-betul. Sayang, kenapa ni? Mak. Abah dah hilang kat laut, Mak. Abah dah takkan balik. Apa mana, Mak? Apa mana? Thank you.
dah tak ada. Tak payah cili dah. Apa? Abang, Mak rindu dengan Abah. Mak rindu tunggu Abah balik dari laut. Mak rindu nak masakkan untuk Abah. Nak makan sama-sama. Nak solat sama-sama. Rindu nak buat kopi pahit untuk Abah? Apa pun rindu ke Abah? Betul. Abah jatuh laut. Diorang cari tak jumpa. Satu kampung rasa Abah dah mati lemas. Mak tak kata diorang tu menipu. Tapi Mak tak boleh percaya selagi Mak tak nampak mayat Abah tu depan mata. Mak tak nak berhenti berharap. Mak harap Abah akan balik semula kan? Tak sayang. Tak. Mak berharap Allah kembalikan Abah pada kita. Berharap pada Abah tak ada apa-apa. Tapi berharap pada Allah yang mati pun hidup balik. Jadi Mak tak nak Apam putus asa. Apam kena yakin yang Abah akan balik. Jadi banyakkan berdoa. Ingat pada Allah. Mak hendak Apam ada hubungan rapat sangat dengan Allah. Ya? Jangan putus asa. Janganlah. Alamak. Ya Tuhanku, Abah dan Mak nak minta tolong hantar Abah balik. Kita orang sayang kat Abah. Abah pun mesti sayang kat kita orang. Terima kasih Allah. Abah sayang Allah. Mak sayang Allah. Abah pun sayang Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong buat pokok cili Abah bagus-bagus ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sungguh indahnya hari berlalu, menunggu kasih tambatan hati. Ingin rasanya ku selalu berbagi, bersamanya kala suatu nanti. Andainya kau jadi... Ya Allah, ya Tuhanku, tolong bagi cili Abang jadi bagus. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Aku bersatu, dunia ini berseri selalu. Seingin dirimu dekat di hatiku, berdua kita akan raih bahagia. Ku ingin dirimu turut merasa rasa rindu untuk menatap matamu. Ya Tuhanku, nanti bila cili apa nak jadi, tolong hantar Abah balik ya. Mana buat kejutan untuk Abah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagaikan bintang menjauh di sana, terangi malam yang semakin gelap. Jika kau sudi menemaniku, tak
takkan ku lepas walau sedetik pun. Andainya kau jadi milikku, selalu ku nyanyikan lagu rindu. Andainya kau dan aku bersatu, dunia ini berseri selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang mana Jah? Dia keluar. Oh. Aku minta maaf Jah sebab tuduh anak kamu. Bawa anak aku keluar. Minta maaf banyak-banyak. Lutut tu sakit lagi kerja. Kerja ni banyak berdiri. Nanti sakit susah nanti. Terima kasihlah ambil berat. Sebesarlah juga saya kerja. Takut nanti hati ni betul-betul ingat dengan tak sengaja yang Abang Abu tak balik-balik lagi. Kalaulah dia ada, mati-mati dia tak izinkan saya kerja. Anak nak makan. Sekolah nak naik tahun depan. Kau jangan berhenti berharap, Jah. Abang Abu selalu pesan, kena ingat dengan Allah. Kalau kita ingat dengan Allah, Allah akan kurniakan kita hati yang tenang, boleh terima apa saja. Ayolah. InsyaAllah, Jah. Abu tu balik nanti. Sin, tak minum dulu? Boleh minum? Boleh. Boleh lah. Ya, ni bagi kopi ais. Kopi ais ya. Abang, bangun nak solat. Eh, Cili. Eh, nak pergi mana ni? Pergi belakang, Jak. Belakang? Mana yang lebih penting? Semayang ke? Apa? Tak ada apa-apa. Allah nombor satu. Ha, kalau macam tu, semayang dulu. Lepas tu, nak pergi belakang ke, depan ke? Ha, pergilah. Okey, bos. Sesuatu boleh tak? Boleh, Siti. Apa dia? Sudi tak awak jadi imam saya? Dan saya jadi makmum awak. Saya kecil lagi nak jadi imam.
awak pergilah surau. Haji Dolah boleh jadi imam awak. Mak, mak, mak. Mak, mak. Ya. Mak kat depannya. Mak. Nah, sini. Kenapa dengan Cili ni? Abang nak ke laut sebab ubat-ubat saya nak habiskan. Bang, ubat tu tak boleh baikkan saya pun. Hilangkan sikit aja sakit saya tu, bang. Abang ni, tengok. Dekat seminggu dah abang tak bangun. Ha ni. Badan tu panas lagi tu. Ha eloklah tu je. Badan abang panas, demam, besok abang bolehlah berendam lama-lama dalam laut. Untung-untung sejuk, baik demam. Eh, abang ni, saya Cili pula abang tu kan. Ha. Nyanyi pasal bang. Malam tu kan mana suruh abang makan Cili. Tapi Cili tak ada. Lepas tu, mak kata nak buat kejutan sambut abang balik. Kita tak ada Cili kat rumah. Nak beli tak ada duit. Jadi, abang tanamlah Cili. Sekarang dah ada. Mak bolehlah suruh abang makan Cili ni. Abang, abang. Sebenarnya bukan itu maksudnya, sayang. Bukan tu. Ilah, ilah. Rasa mungkin dah tak muda lagi bagi kita kalau kita jumpa jasad abah. Ya, Mak? Mungkin pada yang lain tu ya. Sebab menunggu orang yang tak kunjung tiba ni penat, sayang. Tapi Mak suka macam ni. Biarlah Mak tunggu 20 tahun. Lepas tu 20 tahun lagi. Mak mengharap sangat Abah Apam akan balik satu hari. Dengan berharap itulah buat Mak sangat rindu dengan Abah. Dan dengan mengharap tu jugalah yang membuatkan Mak ni, Mak sangat-sangat sayang dengan Abah Apam. Rasa sayang tu masih ada dan masih kekal menunggu sampai hari ini. Ha, Apam balik ni nak masuk meminang Siti Salamiah ke? Ish. Apalah Mak ni? Cakap macam tu pula. Cili mulut tu sekarang. Ha? Cili? Di barumu kemilauan sinar. Bila fikir balik, memang memalukan. Aku tak faham maksud sebenar nak cili mulut. Tapi kerana cili itulah aku dapat kembalikan senyuman di wajah Mak. Di hatimu tampar di jagat raya. Apam kena jadikan Mak Apam sebagai tujuan hidup Apam. Nak buat apa-apa pun mesti ingat Mak. Jangan bagi Mak buat kerja berat. Mak dah tak larat. Lagi satu, jangan sedihkan hati Mak.
Jangan buat sampai mak menangis. Sampai dia menitiskan air mata walaupun setitik. Nak buat apa-apa pun, mesti ingat mak. Kalau abang buat macam tu pada mak, senyum ke hati mak, mudahkan hidup mak, Allah mesti akan menyenangkan pula hati abang. Hidup abang tak akan susah. Tahu? Ingat, mak. Aku dengan jiwa sepenuh rela membebankan diri untuk memikul anugerah itu. Patah dagu bertengkar.